Pasar Tuminting akan pindah ke Pasar Buha sesuai program pemerintah kota Manado bahwa pasar baru yang direlokasi yaitu Pasar Tuminting yang akan dipindahkan ke pasar baru, yaitu Pasar Rakyat atau Pasar Buha. PD Pasar Manado sudah dua kali melakukan sosialisasi dan para pedagang meminta agar pemindahannya setelah selesai lebaran baru mereka akan pindah ke Pasar Rakyat yang baru. Direktur Utama PD Pasar Kota Manado Stanley Sumu menjelaskan bahwa penyampaian para pedagang untuk pindah setelah lebaran akan disampaikan ke Wali Kota Manado. Jika disetujui maka PD Pasar akan mengikuti keinginan para pedagang Pasar Tuminting. Berikut wawancaranya. Dari pemindahan atau relokasi pasar Buha, Pasar Tuminting akan pindah ke Pasar Buha sesuai dengan program pemerintah kota dari Pak Wali bahwa pasar baru yang direlokasi ini yaitu Pasar Tuminting yang ada dipindahkan ke pasar baru, ya Pasar Rakyat. Kami sudah melakukan sosialisasi, sudah dua kali kami sosialisasi, dan terakhir pedagang memintakan bahwa kalau boleh nanti selesai lebaran baru mereka dipindahkan, direlokasi ke Pasar Rakyat yang baru. Nah, tapi kami tinggal mau koordinasi juga dengan Pak Wali, kalau memang disetujui kami akan mengikuti keinginan dari pedagang yang ada. Karena di pasar Buha sudah siap untuk digunakan. Kalau saya tidak salah, Pasar Tuminting itu bukan milik pemerintah. Itu milik perseorangan, milik warga. Jadi itu dipindahkan karena memang itu Pasar Tuminting itu ada pemiliknya. Ya. Entah setelah dipindahkan tergantung pemilik lahan mau bikin apa tempat itu. Chandra Matosulut, Headline News melaporkan dari Manado.